Keputusan rasmi PRK Parlimen Kemaman dijangka diumumkan pukul 9 malam. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Atikah Mahtar di Pusat Penjumlahan Undi Rasmi Majlis Perbandaran Kemaman. Baik, Otto, setakat pukul 8 malam tadi, 30 peti undi telah pun sampai dan kami masih lagi menunggu. Baki jumlah peti undi sebanyak 219 peti kesemuanya. Peti pertama sampai pukul 6.18 tadi melibatkan SK Sungai Pergam. Proses jangka selesai pukul 9 malam nanti memandangkan SPR memaklumkan proses pemiraan akan menggunakan sistem baru yang membolehkan keputusan diperolehi dengan cepat. Proses pengundian hari ini melibatkan 141,790 pengundi termasuk undi pos dan undi awal membabitkan 4 don iaitu don cukai, don kemasik, don air putih serta kijal. Setakat pukul 4 petang tadi, SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi adalah 60%. Keputusan penuh nanti akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Belah Raya bagi P040 Kemaman iaitu Ahmad Farhan Abdul Wahab. Saya kira setakat ini saja perkongsian dapat saya berikan dari Majlis Perbandaran Kemaman ini. Terus bersama kami dari semasa ke semasa. Ya, saya di RTM, kembali kepada Otto di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Atikah.